Selanjutnya kita bergeser ke daerah istimewa Yogyakarta untuk mengikuti aksi duri Widodo berburu spesies muara. Di sini para pemancing ikan belangat menggunakan umpan mirip bola yang ditancapi mata pancing. Para pemancing ikan belangat semakin ramai berdatangan. Aktivitas ini biasanya dilakukan warga saat air sungai telah mulai surut. Jembatan Sungai Jali ini banyak pemancing belanak. Ini di bawah banyak sekali orang-orang mancing belanak. Kita lihat di bawah sini banyak orang mancing belanak. Tuh, dari mulai ujung ke ujung, jadi orang mancing belanak semua. Pemancing belanak semakin ramai. Mereka berjajar di bibir jembatan laksana burung mengintai ikan dari ketinggian. Perlu kewaspadaan tingkat tinggi untuk memancing dengan kondisi seperti ini. Seekor ikan belanak tampak dinaikkan oleh seorang pemancing. Bawor juga berhasil mendapatkan ikan. Mancing belanak di sini sangat ramai karena ini adalah hiburan murah yang sangat menarik untuk warga sekitar. Bawor kembali lukram. Mancing belanak biasanya dilakukan saat air mulai surut karena di saat itu ikan-ikan belanak bergerak ke muara mengikuti pergerakan air. Namun pemancing harus berhati-hati karena banyak sampah tumbuhan yang ikut terseret arus air. Luar biasa. Para pemancing ini seperti tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka duduk di ketinggian seperti ini tanpa alat pengaman apapun. Ikan belanak kembali didapatkan. Saat menaikkan ikan belanak, pemancing harus sangat hati-hati. Mulut ikan belanak sangat tipis. Jika terburu-buru, ikan biasanya terjatuh lagi ke dalam air. Saya akhirnya bisa merasakan sensasi tarikan ikan belanak. Ternyata sensasinya sangat menarik. Bahannya apa aja bahannya tadi? Terigu. Garam. Iya. Nah, sama doa. Doanya mesti kuat ya. Iya, mesti di teman-teman gitu supaya dia lebih jadi masif gitu jadi ya. Udah, ini udah kuat sekali nih. Ini biar bertanya-tanya nggak bisa. Ini mau buat tancur kemana nih? Jadi misalnya ini kalau umpan dilempar ke bawah, ini ikan belanak sih banyak di bawah. Dia makan umpan, nabrak. Pas dia kena ini, tuh kena urat. Nah, langsung kena begini ya. Satu jam dia dapat segini. Mungkin terus reward. Iya. Kardi sabar menunggu ikan targetnya. Umpan kembali dia perbaiki agar segera mendapat sambaran. Akhirnya dia berhasil. Seekor belanak kecil dia dapatkan. Bisa karena biasa. Kehebatan para pemancing belanak ini berasal dari kebiasaan. Mereka duduk di bibir jembatan ini layaknya duduk di kursi saja. Dengan konsentrasi penuh, mereka terus menunggu dengan sabar. Belanak kembali didapatkan. Belanak merupakan salah satu ikan sumber protein yang populer di wilayah pesisir. Seperti para pemancing ini, mereka biasanya memancing untuk dikonsumsi karena rasa daging belanak cukup lezat. Mereka tak mau kalah, dia sangat penasaran dengan cara memancing ikan belanak ini. Dapat lagi nih. Ini tempe yang dapat ya. Dapat lagi nih.